sebuah benda kan bisa memicu ingatan, memantik memori kita terhadap suatu hal. Mulai dari memori individu ataupun memori kolektif. Kalau memori individu, ya perihal ingatan setiap orang yang berbeda-beda terhadap laut, kapal, atau secara umum dunia maritim. Tidak harus berada dalam kultur maritim itu, tapi senantiasa orang punya ingatan tertentu. Bisa jadi itu ingatan apa, memori nasional yang telah yang kita maknai bersama-sama. Ya, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, mitos maling kundang, cerita-cerita hantu-hantu laut, mitos-mitos laut, banyak sekali saya kira khazanah sastra lama yang menggunakan anasir maritim. Tapi kalau di sastra Amerika ada memang aliran sastra maritim, salah satunya The Old Man and the Sea dimasukkan dalam kategori itu. Ya sudah di alih bentukkan menjadi bagiat yang menari dalam trans. Pusaran bagiat. Ini kan penanda paling purba dari kolektivitas lingkaran. Jarang bener ya mas ya denger nama ini. Wah, ada Joko Widodo juga thank you.